Nama saya Rasam, petani tambak kempang dari Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dikarenakan udang tersebut stres. Satu bulan setengah. Ya. 3 bulan. Udang-udang ini pada mati, Pak. Ya, karena hujan, cuaca dingin. Iya. Oh, jadi nggak kuat tadi. Awalnya cuaca panas. Panas, iya. Iya, ada hujan, jadi kena ini tanggul lah, jadi air kotor apa jadi ya. Ada stres. Ada stres. Pengurangan air tambak agar pengambilan udang yang mati lebih mudah. Sirkulasi air untuk memperbaiki aerasi sehingga oksigen banyak tersedia. Pengambilan udang yang mati agar tidak terjadi kanibalisme. Pak, udangnya banyak yang mati, Pak. Iya, banyak yang mati nih. Coba lihat itunya, Pak. Seperti apa? Oh, itu ya. Nah. Ini karena stres ya. Saya berada di tambak udang di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi pada saat sekarang ini keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga sebagian udang pada stres. Pada saat sekarang ini tambak sedang dikurangi airnya untuk selanjutnya, walaupun usia udangnya baru 1,5 bulan, sebagian mau dipanen. Yang sebenarnya udang pas dipanen ataupun standar panen itu sekitar 3 bulan. Demikian saudara, saya melaporkan dari Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampai berjumpa di lain peristiwa. Ya. Sekian, saya melaporkan.